Okay. Weh korang, kalau korang break up kan, make sure English korang yang korang hantar kan betul tau, sebab kawan-kawan dia bukannya bodoh tau. Tak, kena judge. Kawan-kawan dia pernah pandai tau. Kita baca kan sama-sama. Pertama sekali, I nak minta maaf. Ada satu video viral, satu geng perempuan ni dia baca adalah ayat yang broken, mungkin ex dia kot. Biasalah bila kita broken-broken ni, memang lidah kita nak cakap-cakap orang putih. Dia tak mau cakap-cakap utara-utara, orang pening, tak mau. Orang putih nak sebab orang putih juga. Dan malangnya dia pun English tak orang pandai. Tapi kena kutuk pula dengan perempuan-perempuan ni. Alahai. Dan aku pun sebagai orang-orang yang tak pandai English pun terasa. Wajak tu. Kau macam tak ya aku ni pun tak pandai English? Ha, ni dia. Bukti muat aku. Ha, satu markah lagi ya. Nak dapat band tu English. Muat ni bagi siapa yang tak tahu, dia macam satu test English sebelum korang masuk ke dunia university. Han tengok antara keempat-empat ni aku paling teruk ni adalah, han tengok ni, reading aku 53 aja. Writing lagi jahanam, paling jahanam adalah speaking. Haha, 18. Hoi, teruk betul aku. Aku rasa kalau zaman dulu zaman viral, aku rasa mungkin aku pun viral sebab ni kot. Bangang English. Tapi bangang-bangang aku pun alhamdulillah berjaya juga habis 5 tahun pembelajaran dalam MBBS Doktor Perubatan. Apa tengok baik, ini scroll ijazah yang valid ni, nombor-nombor siri yang boleh baca, hang boleh cari sendiri. Ni valid, aku dapat title doktor sebab aku usaha selama 5 tahun dalam medical school. So aku deserve to be entitled as doctor. Tapi semua orang, aku English memang tak pandai. Dululah dulu. Zaman sebelum aku masuk medical school, waktu matrix, lepas tu waktu sekolah menengah, memang aku bangang gila dengan English. Tak cari lagi. Ha, tengok ni. Ni matrix aku punya transkrip. Ha, ni bukti dia. Ini matrix aku ha. First sem aku 4 flat tetapi hanya D. Tada English. Lepas tu ini semua A, tiba-tiba B. Tada English. Dan overall 4 flat tetapi C English. Tapi matematik aku, fizik aku, bio aku dengan fizik adalah A. Jadi BI aku saja C. English tu dia penentu kepada intelligent ke? Kepada IQ korang ke? No! It's just a language. Macam, sama macam bahasa Melayu. Kalau tengok kepala-kepala otak hang ni, yang ni lah untuk korang memahami dan mempelajari bahasa. Contohlah dia pandai English. So broker ni adalah untuk sebutan ayat English. Ini dia sebut production. So broker area membantu kita. Kalau warnake area ni, dia bantu untuk kita ingat maksud dia. Contoh, production, maksud dia adalah pengeluaran, penghasilan. Itulah warnake punya peranan. Soalan, adakah bahasa tu adalah penentu kepada kepandaian seseorang? Yes, kalau dia tahu lebih daripada 100 bahasa, baru penentu kepada kepandaian. Aku cakap contoh 100. Tapi kalau setakat 2 bahasa, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, yang faham. Hari-hari yang cakap. Bila hang cakap hari-hari, dia tak ada penggunaan otak dia tau. Dia lebih kepada mulut hang, pemahaman ayat dan hang nak express balik itu saja. Dia tak guna banyak sangat pemikiran. Tetapi kalau hang faham 100 language, yes, lebih kepada IQ. Tak payah 100 lah. 10 bahasa pun dah cukup. 10 bahasa dah cukup untuk membesarkan kedua-dua bahagian ni. Bila hang pandai, bila hang banyak guna otak, bahagian otak akan membesar, akan padat sel-sel neuron, neuron sel berkomunikasi, baru otak hang berhubung. Kalau tak, otak hang tu beku macam tanah liat tu. Baik tak ada otak macam tu. Buang je otak tu, pi buang. Tak ada akai. Ha, macam Pak Ekor ni ya. Tak ada akai Pak Ekor. Bengong.